Halo, kembali lagi bersama channel Kak Salam 99. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merubah awan yang cerah menjadi gelap dan ada petiknya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita langsung saja ke bagian pengeditan. Simak video kali ini. Ya, langsung saja kita buka aplikasi GenMaster. Pilih media, kita cari video yang akan kita edit. Ini video yang aslinya sebelum kita edit. Kita potong yang tidak kita gunakan, klik video, kita klik gunting, kita pangkas ke kiri playhead, kita putar lagi, kita pas jarinya ngangkat ke atas. Nah, kita cari video, download, pilih. Silakan download ya, kalau yang belum punya green screen-nya. Kita tarik mana-mana saja. Terus kita klik lagi, kita kunci koma, kita atur. Kita centang. Coba kita putar. Kita atur sesuai, agak turun. Kita putar lagi. Kita hilangkan saja yang petirnya ke bawah. Nah, tarik dikit. Klik lapisan, kita potong dibagi di playhead. Kita jalankan dikit. Kita klik lagi lapisan, kita potong lagi di playhead. Kita jalankan yang petir saja. Nah, ini yang sudah jadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih.